Provinsi Jawa Timur kini menjadi provinsi di Indonesia yang memiliki angka kasus positif COVID-19 tertinggi kedua. Per hari ini, sudah ada 1.536 orang yang terjangkit virus corona di Jawa Timur. Lonjakan kasus di Jawa Timur ini disebabkan banyak faktor. Salah satunya, belum meratanya warga mematuhi aturan pembatasan sosial. Karena itu, Pemprov Jawa Timur setuju masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Surabaya Raya diperpanjang. 14 hari untuk masa PSBB dilakukan telaah secara epidemiologis ini tidak cukup untuk bisa menjamin berhentinya penyebaran COVID-19. Sama-sama kita menyetujui bahwa akan ada perpanjangan PSBB di wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Perpanjangan ini dimulai dari tanggal 12 sampai dengan 25 Mei. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menekankan untuk mempersempit klaster penyebaran COVID-19 di wilayahnya dengan memastikan warga yang positif terjangkit untuk dirawat di rumah sakit. Membawa terus gini, jadi cuma tanggal klaster, tapi dampaknya ke 4.800 ini. Gitu. Karena turunan-turunan dari tadi, jadi kalau si A ini ketemu ini, itu satu keluarganya kena. Kami berkomunikasi dengan rumah sakit untuk mendorong yang hasilnya positif, yang sudah kita tes swab ini positif, kita masukkan ke rumah sakit supaya dia tidak menanggung membebankan di keluarganya. Selain wilayah Surabaya Raya, wilayah Malang Raya di Jawa Timur menyusul bersiap menerapkan pembatasan sosial. PSBB diterapkan karena terjadi peningkatan kasus dua kali lipat dalam waktu singkat di wilayah Kabupaten dan Kota Malang, serta Kota Batu. Ada 57 klaster penularan COVID-19 di Jawa Timur. Tiga klaster terbesar yakni klaster tenaga kesehatan haji, klaster Temboro, serta klaster pabrik rokok Sampurna. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, selain perpanjangan aturan pembatasan sosial, upaya apa lagi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menekan angka penyebaran corona yang kini dalam posisi nomor 2 setelah DKI Jakarta, Jawa Timur? Lalu klaster-klaster penularan mana saja yang jadi prioritas penanganan? Untuk membahasnya melalui aplikasi Zoom, telah terhubung ahli epidemiologi Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Nanti kami akan juga bergabung dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifa Indar Parawansa. Bung Windu. Selamat malam, Bung Windu. Ini angka penularan COVID-19, corona di Jawa Timur meningkat hingga posisi per hari ini menjadi nomor 2 dari seluruh Indonesia setelah Jakarta. Akankah menjadi epicentrum baru? Kenapa kemudian bisa terjadi? Ya, jadi hari ini pertanggal 11 Mei terlaporkan ya, yang terdeklar, meskipun sebetulnya itu adalah kasus yang sudah terlambat ya, sebetulnya itu sudah beberapa hari yang lalu, cuma baru dideklar hari ini. Ya. Jawa Timur kan sekarang menduduki kedua ya dari Jawa Barat, ya apa lebih Jakarta. Dari Jawa Barat, jadi nomor 2 ada setelah DKI, ya. Yaitu 1536 ya, 1536. Nah, sebabnya apa? Ya, kita tahu bahwa pergerakan manusia di dalam Provinsi Jawa Timur sendiri memang ya belum betul-betul bebas dari pergerakan. Dan dan juga kita tahu bahwa masih ada saja pergerakan dari daerah lain menuju ke Jawa Timur. Bukankah kemudian ya, sudah dilakukan penyekatan-penyekatan di sejumlah titik? Kami mendapatkan informasi dari visual-visual itu, atau ada jalan-jalan tikus, katakanlah seperti itu, yang kemudian dilewati oleh para pemudik atau siapapun yang melakukan mobilitas di sana? Iya, betul. Jadi dari laporan kawan-kawan kepolisian ya, dan juga TNI, masih ada aja yang berhasil melewati daerah-daerah apa namanya. Jadi mereka memang tidak lewat jalan-jalan utama ya. Okay. Karena di jalan utama mereka tersekat. Tapi mereka tahu saja jalan tikus itu, bahkan bis besar itu ada yang lolos sampai ke masuk-masuk ke daerah-daerah yang ada di Jawa Timur, padahal itu bis loh. Okay. Jadi memang
mereka lebih tahu ya dari para petugas sendiri yang kadang-kadang jumlahnya memang tidak terlalu banyak, artinya tidak cukup ya untuk menyekat semua jalan yang ada di Jawa Timur gitu. Jadi ini kucing-kucingan dengan petugas gitu ya? Betul. Oke. Dan jumlahnya kalau seandainya meningkat signifikan, jumlah yang melakukan kucing-kucingan, mencari jalan tikus, menghindari penyekatan, cukup banyak dong Pak Windu? Memang begitu. Jadi ini laporan dari teman-teman kepolisian ya, yang mereka tahu persis bahwa ada yang memang tetap lolos gitu. Dan yang penting juga bahwa di daerah Jawa Timur sendiri, bahkan di daerah-daerah yang sudah diberlakukan PSBB, ya katakanlah di Surabaya Raya, pergerakan warga juga masih cukup tinggi. Makanya karena itu kan dalam evaluasi kemarin, ya jadi saya kebetulan mengikuti evaluasi di gugus tugas Provinsi Jawa Timur, memang pergerakan masih ada meskipun sudah turun, tetapi tidak bebas pergerakan ya. Pasar-pasar pun masih ada dan para pengunjung tidak melakukan protokol kesehatan yang seharusnya. Ini kami mendapatkan visual ini kemacetan masih biasa seperti ini. Iya, betul. Luar biasa. Betul, iya. Jadi heran kan? Iya. Tapi masih ada kemacetan. Ya, Bung Windu sendiri merasakan di sana masih ada kemacetan yang bisa dilihat betul. Mungkin dari CCTV kota dan lain sebagainya. Betul. Oke. Mereka yang kemudian bergerak ya, ini dari Surabaya atau kota-kota lain yang besar menuju ke kota kecil atau sebaliknya atau bagaimana? Ini fenomena mudik atau fenomena bekerja atau apa? Yang jelas begini, ternyata kan artinya gini ya, PSBB itu kan di sana kan jelas ada pembatasan, ada yang dilarang, ada yang diperkecualikan. Seperti industri misalnya. Industri seharusnya kan hanya yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian bahan pokok, bahan dasar yang dibutuhkan masyarakat, energi, dan lain-lain itu yang hanya boleh bergerak. Tetapi kenyataannya ada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang masih tetap beroperasi. Nah, ini bekerja ya, karena bekerja di mobilitas. Iya dong, karyawan-karyawan itu tetap nekat masuk ke kota Surabaya. Kalau mudik, itu. Pak Windu? Ya. Fenomena mudik tinggi di sana? Nah, gini, kalau soal fenomena mudik itu kan memang tersekat ya. Artinya mereka disekat. Tetapi yang tadi itu yang Mas Aiman bilang tadi, yang mereka melewati jalan tikus. Oke, baik. Jadi memang tetap aja ada pergerakan dari luar Jawa Timur menuju Jawa Timur. Gitu. Meskipun memang tidak lewat jalan-jalan utama. Baik, ya, baik. Dan mereka lebih tahu di situ ya, karena memang warga asli di sana. Jadi lebih tahu, kemudian melewati jalan-jalan tikus yang kemudian menghindari penyekatan-penyekatan kucing-kucingan dengan petugas. Terima kasih Pak Windu Purnomo, epidemiologi dari Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam, dan saat lagi kami akan kembali dengan wawancara Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kita akan kembali saat lagi, saudara.